satu unit ruko yang berada di Jalan AR Hakim, Kelurahan Pantai Burung, Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, hangus dilalap si jago merah. Dalam peristiwa kebakaran yang belum pasti diketahui secara pasti penyebabnya, kobaran api dari dalam ruko tersebut baru bisa dipadamkan setelah petugas bersama dengan 4 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi kebakaran. Bambang, koordinator lapangan pemadam kebakaran kepada Tribrata TV mengatakan, pihaknya belum mengetahui secara pasti penyebab kebakaran tersebut. Menurutnya, kobaran api yang menimbulkan kepulan asap dari dalam ruko itu baru bisa dipadamkan setelah memakan waktu hampir kurang lebih selama 20 menit. Setengah jam yang lalu, sekitar jam 2 kurang. Penyebabnya belum tahu, masih dalam proses penyidikan. Dari Tanjung Balai, Eko Sirait, Tribrata TV, salam Tribrata.